Pemirsa, Persib Bandung memusatkan latihan di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dalam sepekan ke depan. Tim besutan Robert Rene Alberts tersebut akan mematangkan kondisi fisik pemain dan permainan tim, terutama lini belakang, untuk mengarungi Liga 1 tahun 2020 mendatang. Dalam sepekan ke depan, tim besutan Robert Rene Alberts, Persib Bandung akan mematangkan kondisi fisik pemain dan permainan tim, terutama di lini belakang di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Rencananya Supardi dan kawan-kawan akan menjajal pemusatan latihan hingga Jumat mendatang di tengah cuaca sejuk pegunungan Bandung Utara. Pertahanan yang kuat akan menjadi modal utama bagi tim untuk mengarungi Liga 1 2020 nanti. We eat together and we move together to the training field. We know we can do certain things here. We work this week on our body fitness, football fitness, and we start coordinating a little bit on the systems, especially defensive. Dalam geliat transfer pramusim, Persib Bandung kembali mendatangkan bek Victor Igbonevo yang sempat berkarir di Liga Premier Thailand. Igbonevo akan menjadi pelengkap pertahanan Maung Bandung yang dihuni Fabiano Beltrem, Ahmad Jufrianto, Nick Wipers, Indra Mustafa, dan Fian Hadiansyah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.